duluan. Ayo kita pesan kata lidik. Ya kita baca surat Al-Fatihah dulu. Ilaha dinia walikulimia tindolia Al-Fatihah. Ya Allah. Oke, baca doa di jalan. Harvey. Assalamualaikum. Sekarang kita lagi di angkot ya guys. Kita mau ke desa Sindang Barang. Desa Sindang Barang itu adalah desa yang tertua di salah satu yang tertua di Bogor. Jadi kita bakal ke sana guys. Cikedot. Sekarang kita udah nyampe di Sindang Barang. Ini di desa Sindang Barang. Kita akan menelusuri desa Sindang Barang. Iya. Kiai Bermusalim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan Pak Nardi, wakil kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru pendamping serta karyawan yang dirahmati Allah, anak-anakku kelas 10 SMA Islam Al-Ajar 3 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Kami khusus pada tuan rumah Kang Ade dan rekan-rekan dari Kampung Budaya Sindang tidak pernah luntur. Karena walau bagaimanapun kalian sebagai anak-anak disebut Gen Z apalah gitu, kearifan lokal. Itu yang harus kita pegang, bahwa masyarakat Indonesia tidak boleh tertinggal oleh zaman yang ada sekarang. Sekali terima kasih buat Kang Ade. Dan untuk acara selanjutnya ada pemberian kenangan-kenangan ya, mungkin bisa langsung saja. Ya. Terima kasih.
Oke okay guys, jadi kita sekarang lagi kehujanan guys. Di sindang barang guys. Say hi, say hi. Dateng belum? Halo. Kita pegangan lagi. Dav, lihat lihat jalan Dav. Ah, ini hati-hati, Cok. Jalan situ. Injek batu. With the power of friendship. Hati-hati anjir. Hati-hati Dav. Enggak apa-apa sih, belum bentar. Itu proxy bagus deh. Oke guys, sekarang kita pengen bikin layang-layang. Ini rangkanya dan ini apa ya, plastiknya lah. Ini sini. Jadi nanti kita akan tadi kita dikasih lem. Kita akan melayang itu layang-layangnya begini. Eh, bisa ditembangin nanti. Oke. Ayo lem, nanti kita lihat hasilnya sama cara buat ini guys. We made one mistake. Ada. Kita mau tahu gara-gara kepanjang. Tutor guys, cara bikin layang-layang. Jadi kita nggak tahu juga. Selesai. Ini pertama kali jadi ya udah. Jadi layang-layangnya udah selesai. Yay. Selesai. Jadi ini lagi diapain ya ceritanya?
Udah gini belum? Udah. Yang tadi dipotek mana? Yuk. Mana tadi mau potek? Yuk. Ditempelin. Ini. Mana tadi? Ditempelin di sini. Diikat lagi. Oh, di sini, di sini. Orang paling kita. Jangan terlalu kencang ya. Ini ya. Jangan kencang tapi. Bari, let's go. Penjata penggitaran, ikatan silaturahmi. Lala ada orang Sunda. Ada berapa ya? Toilet mana ya? Enggak gua. Toilet di belakang. Mana, Bu? Sini. Yeay. Jadi ini apa nih ceritanya? Ini bajunya. Tadi bajunya nih. Oh, bajunya. Ini kepalanya. Udah. Oh, temanya cewek laki. Hei, lu gini loh. Ada Lah, Rigo tangannya malah ke atas, Rigo. Mana-mana. Itu salah. Salah tadi. Bikinnya. Jadi ini wayangnya udah jadi. Nama wayangnya wayang golek. Terus cara mainnya tuh dari bawah gini. Di iniin gerak-gerakin aja. Hai. Ya, aku gak tahu nama wayangnya apa. Ya, jadi sini aku ada beberapa pertanyaan buat kamu, apa? Ya, enggak apa-apa. Yang pertama tuh kalau budaya wayang golek bagi masyarakat sini tuh buat apa deh? Kalau budaya wayang golek itu bukan budaya dari masyarakat ini. Tapi dari Indonesia kita. Pameran ini sebenarnya. Ya, pameran. Kalau kan kita nanti kalau misalnya kita ada hajatan ada yang nganggap dangdut, ada yang nganggap golek juga. Oh ya, jadi biasanya manfaatnya buat kayak acara-acara gitu. Ada acara, manfaatnya juga ada seperti cerita tentang zaman dulu seperti Mahabharata, tentang Islam, ada juga banyak ceritanya juga. Kalau untuk cara mainnya gimana, Kak? Kalau cara untuk mainnya, tangan kiri kita pegang kedua tangan si wayangnya. Tangan kanan kita pegang badannya. Nah, tutup. Nanti cara mainnya, yang tangan kiri kita cuma gerak-gerak tangannya doang. Ini kita putar-putar gini. Seperti nengok ke kiri, ke kanan. Nah, gini. Tuh. Kalau di sini tuh biasanya main wayang pakai cerita apa deh? Tergantung dari cerita si dalangnya. Si dalang itu maksudnya gimana? Si dalang itu yang mainin wayang di depan. Jadi tergantung dia mau ceritanya apa. Iya. Banyak ceritanya juga seperti apa ya? Dari Mahabharata juga ada, tentang Islam ada. Banyak juga sih seperti jadi bervariasi. Kisah, iya, bervariasi juga. Aku juga mau nanya di tentang wayangnya enggak, Pak? Boleh. Kalau di sini biasanya pakai bahan-bahannya apa untuk bikin layang? Bahan-bahannya kita terbuat dari bambu, benang sama kertas. Kertas itu ada beberapa kertas. Kalau yang biasa dijual itu pakai kertas tisu. Kalau yang barusan kita bikin itu pakai kertas wajit. Kertas apa? Wajit. Itu kertasnya terbuat dari apa? Apa ya? Dari kertas apa ya itu ya? Kertas wajit itu seperti buat yang kayak kena minyak tapi enggak sobek. Oh. Ya. Kalau di situ biasa ada kayak bentuk atau desain khususnya enggak buat layang-layangnya? Kalau desain khusus itu paling dari lukisan, kayak gambar. Nah, itu paling semenarik mungkin lah. Kalau di sini layang-layang biasanya cuma buat dimainin biasa doang atau kayak ada buat acara? Kalau buat acara paling ada yang berlomba gitu. Ya, paling kebanyakan sih di sini cuma iseng-iseng aja main. Kalau yang anak-anak dewasa paling lomba, yang di layang-layang juga ada yang udah pro-nya. Kalau untuk bikin layang-layangnya nggak ada keahlian khusus itu nggak perlu atau gimana? Kalau keahlian khusus yang buat dijual-jual ada, karena kita bikin keseimbangnya buat di atas. Kalau agak miring nanti di atasnya nggak stabil, diem, muter-muter. Ya. Contoh yang kalian tadi bikin kan ada kertas yang lebih. Itu kalau diterbangin enggak bakal stabil. Oh, kalau kertas lebih itu enggak bakal stabil. Enggak, soalnya berat sebelah. Oh. Nah, makanya tadi saya nyuruh dirapihin pinggirnya biar kalau diterbangin stabil terbangnya. Ada kan contohnya yang iya, bagus. Nah, gitu. Ya udah situ aja Kak, Ryan. Makasih ya. Iya, sama-sama. Nyasar.
lama. Sebentar, foto itu lebih berharga daripada apapun. Sebagai bukti kalian dari menunjukkan video, semua data yang sudah terhimpun oleh kalian sudah memenuhi apa yang kalian inginkan semuanya. Ya, amin ya Allah. Amin. Baik, kalian sekalian. Dan semoga nanti apa yang kalian buat videonya sesuai dengan keinginan dari Bapak Ibu Guru Pembina yang berkualitas baik. Itu aja perjalanan kita ke Desa Sindang Barang. Ini kita udah sampai ke Sekolah Alpus. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.